Kembali bersama Fakta 62, puasa Ramadan selalu hadirkan berbagai tradisi di tengah masyarakat Muslim. Kekompakan masyarakat tersaji dalam setiap gelaran tradisi rokat atau ruatan menyambut datangnya bulan suci di Bangkalan, Jawa Timur. Puluhan warga mulai dari emak-emak hingga anak-anak tumpah ruah di Komplek Pemakaman Umum Desa Jadi, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar lirih dari pengarah suara di sudut makam mengiringi langkah emak-emak yang datang dengan membawa berkat berisi aneka makanan. Aneka ragam makanan dan minuman yang dibawa kemudian ditumpuk berjajar rapih di atas tikar, disatukan dengan sebuah tumpeng. Rokat adalah salah satu tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka yang digelar saat menjelang bulan suci Ramadan. Ini acara rokatan. Dari kemarin itu warga masyarakat Jedi beres-beres makam. Sekarang ini rokatan. Tadi paginya tiap tahun dia seperti sehari sebelum menggelar rokat, Ga terlebih dulu bergotong royong membersihkan seluruh area makam atau yang biasa disebut kosaran. Bahkan demi kosaran, warga Madura di perantauan sengaja mudik. Tim Liputan melaporkan untuk NET.